ini mati. Keong mati nih. Ini mati. Ini mati. Ini juga sama ya. Tidak bisa menutup setelah 24 jam. Nih, seperti ini terlihatnya dia mati. Ini kondisi lahan di lahan Bapak Undang seluas 2 hektar dari mulai sana sampai ke bambu. Dan ini yang akan disemprot oleh Bentan. Nah, ini Bapak Undang di Sukalilah Garut. Iya. Nah, dan ini untuk penampakan hama ya. Di sini penampakan hama keongnya yang kecil-kecil. Nah, ini juga. Dan keong. Sama tepung gini tuh dua siap tiga ya sip. Ini untuk larutan pembanding. Ini Bentan. Penyemprotan Bentan di Nah, ini 1 jam setengah setelah pengaplikasian dari Bentan pembanding. Nah, ini seperti ini. Masih bisa menutup. Nah, ini untuk yang lebih kecil. Ini sudah ada reaksi ya. Bentan. Nah, ini. Satu jam setengah mulai ada reaksi. Kulan? Keong. Kan ngeracun keong, Bu. Nah, ini.
yang besar masih menutup walau tidak sempurna. Nah ini yang lainnya, yang kecil sudah ada reaksi 1 jam setengah. Nah ini masih menutup. Ini yang lainnya sudah ada reaksi. Yang kecil sudah ada reaksi. Dilihat ini mati. Keong mati nih. Ini juga sama mati. Mati. Ini mati. Nah ini. Ini juga sama ya. Tidak bisa menutup. Setelah 24 jam tidak bisa menutup. Seperti ini terlihatnya dia mati. Mati deh.